kali ini kita mau masak ikan nila goreng mentega. Nah, di sini ikan nilanya udah kita bersihkan, kita beri perasan jeruk lemon, setelah itu kita goreng. Nah, setelah itu kita lelehkan mentega atau blue band. Sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan serai. Ini kita tumis dulu hingga layu. Nah, setelah layu si bumbu-bumbunya ini, langsung kita tambahkan air. Airnya itu sekitar 2 gelas minum, 2 gelas bimbing gitu ya. Nah, setelah mendidih, ini kita tambahkan cuka. Cuka ini opsional ya, bisa juga diganti dengan perasan jeruk lemon atau yang lainnya. Terus kaldu jamur. Setelah itu kita masukkan 1 buah telur yang sudah dikocok lepas. Nah, ini kita tambahkan juga saus sambal kalau kita suka. Ini segera terus kita siram dan siap disajikan.